Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Jalaluddin. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang indeks bias. Jadi kita akan melakukan dua praktikum. Yang pertama yaitu indeks bias kaca plan paralel, dan yang kedua yaitu indeks bias prisma segitiga. Jangan lupa unduh modul praktikum di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita mulai melakukan praktikum, saya akan mengenalkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum. Yang pertama ada catu daya, kemudian ada ray box atau kotak cahaya, kemudian kabel penghubung, ada kertas HVS, kaca plan paralel, prisma segitiga, kemudian pensil, mistar, dan busur derajat. Oke, kita akan mulai merangkai untuk praktikum yang pertama, yaitu indeks bias kaca plan paralel. Pertama, kita letakkan kaca plan paralel di atas kertas HVS. Kemudian kita buat garis di sekeliling kaca. Kalau sudah, kita pindahkan dulu kaca plan paralelnya. Kemudian kita buat garis normal, yaitu tegak lurus terhadap sisi dari kaca plan paralel. Kita cari yang sudutnya 90. Kita buat sudutnya 90 derajat. Kalau sudah, kita buat garis untuk sinar datangnya. Yang pertama, kita menggunakan sinar datang sebesar 30 derajat. Ini di sini 30 derajat. Kita gambar garisnya. Kalau sudah, kita letakkan kembali kaca plan paralel di posisi semula. Kemudian kita sambungkan ray box atau kotak cahaya ke catu daya. Di sini maksimal 12 volt DC. Kita coba menggunakan tegangan sebesar
8 volt. Oke, kalau sudah kita nyalakan. Kemudian kita arahkan sumber cahaya ke garis sinar datang tadi yang sudah kita buat. Agar cahaya yang muncul dari ray box dapat kita amati dengan lebih jelas, maka kita perlu mematikan sumber cahaya yang ada di studio. Sekarang cahaya sudah tampak lebih jelas, sinar dari ray box-nya. Sekarang kita beri tanda untuk sinar yang keluar dari kaca plan paralel. Selanjutnya kita matikan dulu ray box-nya. Kita pindahkan kaca plan paralel. Kemudian kita buat garis dari sinar yang keluar dari plan paralel yang tadi sudah kita beri tanda. Kemudian kita buat garis normalnya. Kemudian kita panjangkan garis-garis tadi yang sudah kita buat. Garis normal ini kita panjangkan. Sinar datang juga kita panjangkan. Sinar yang keluar dari plan paralel juga kita panjangkan. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan antara sinar yang masuk ke plan paralel, sinar datang, dengan sinar yang keluar dari plan paralel. Selanjutnya kita akan mengukur besarnya sudut bias dan pergeseran. Pertama, kita harus pahami dulu bahwa garis yang menghubungkan antar sinar yang datang yang masuk ke plan paralel dengan yang keluar dari plan paralel ini, jadi garis yang tengah ini adalah sinar bias. Maka untuk mengukur sudut biasnya, kita ambil sudut yang sini, bisa juga sudut ini, yaitu sudut antara sinar bias dengan garis normal. Nah, dari busur derajat kita dapat kita amati bahwa besarnya sudut bias adalah 19 derajat. Kemudian untuk mencari pergeseran, kita panjangkan lagi sinar datangnya. Nah, dari mistar dapat kita amati bahwa pergeseran sinarnya sebesar 1,2 cm. Kemudian untuk
nanti kita mengukur pergeseran secara teori, kita membutuhkan data ketebalan kaca plan paralel. Begitu kita ukur ketebalannya, jadi di sini dapat kita amati bahwa ketebalan kaca plan paralel adalah 6 cm. Sekarang kita akan mengubah besarnya sudut datang. Tadi kita menggunakan 30 derajat, sekarang kita ubah ke 35 derajat. Ini data sudah saya ambil. Ini sudut biasnya dapat kita amati besarnya 22 derajat. Kemudian kita hitung pergeserannya. Dapat kita amati di sini pergeserannya yaitu 1,5 cm. Selanjutnya kita ubah sudut datangnya menjadi 40 derajat. Ini data sudah saya ambil. Dapat kita amati besarnya sudut bias yaitu 25 derajat. Kemudian kita ukur pergeseran sinarnya. Dapat kita amati pada mistar besarnya pergeseran sinar yaitu 1,7 cm. Selanjutnya kita ubah sudut datang menjadi 45 derajat. Dapat kita lihat besarnya sudut bias yaitu 28 derajat. Selanjutnya kita ukur besar pergeseran sinarnya. Dapat diamati besar pergeseran sinar yaitu 2 cm. Oke, selanjutnya kita ubah sinar sudut datangnya. Tadi kita menggunakan 45 derajat, sekarang kita ubah ke 50 derajat. Dapat diamati besarnya sudut bias yaitu 30 derajat. Dan kita ukur pergeserannya. Dapat kita lihat dari mistar besarnya pergeseran sinar yaitu sebesar 2,3 cm. Selanjutnya kita ubah sudut datang ya menjadi 55 derajat. Nah, dapat diamati besarnya sudut bias yaitu 32 derajat. Kemudian kita ukur pergeseran sinarnya menggunakan mistar. Dapat kita lihat besarnya pergeseran yaitu 2,8 cm. Demikian praktikum indeks bias kaca plan paralel sudah kita lakukan. Silakan data yang kita dapat tadi dimasukkan ke tabel pengamatan. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum indeks bias prisma segitiga. Untuk praktikum selanjutnya kita masih menggunakan alat dan bahan yang sama, hanya saja tadi kita menggunakan kaca plan paralel, sekarang kita menggunakan prisma segitiga. Jadi di sini kita menggunakan prisma segitiga, ini segitiga sama sisi. Ini panjang sisinya 5 cm. Mulai kita lakukan praktikumnya. Ini prisma kita letakkan di atas kertas LPS. Kemudian kita
diberikan garis di sekelilingnya. Sama seperti tadi di plan paralel. Nah, sudah kita pindahkan dulu prismanya. Kemudian kita buat garis normal di salah satu sisi prisma. Nah, ini kita sudah buat garis normalnya. Kemudian kita tentukan sudut datangnya. Ini kita mulai dengan sudut datang 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat kita berikan garis. Sudah kita kembalikan lagi prisma ke tempat semula. Kalau sudah kita nyalakan ray box sebagai sumber cahaya. Atur sumber cahayanya sesuai dengan garis. Ini adalah penampakan sinar setelah sumber cahaya di studio dimatikan. Ini tampak lebih jelas. Dapat kita amati, ini adalah sinar datang yang masuk ke prisma, dan ini adalah sinar yang keluar dari prisma. Untuk sinar yang keluar dari prisma, kita beri tanda terlebih dahulu. Agar terlihat lebih jelas, ini kita matikan dulu ray box-nya. Kita hubungkan tadi titik yang sudah di tandai. Di sini kemudian kita buat garis normal. Di sini garis normal. Kemudian kita hubungkan antara sinar yang masuk ke prisma dengan sinar yang keluar dari prisma. Kalau sudah kita panjangkan berkas-berkas sinar yang sudah kita gambar. Ini sinar datang, kita panjangkan. Kemudian ini sinar yang keluar dari prisma, kita panjangkan. Kemudian garis normal sudah kita panjangkan. Selanjutnya kita ukur besarnya sudut datang, sudut bias, dan sudut deviasi dari
sinar-sinar tadi. Pertama kita ukur terlebih dahulu sudut datang. Di sini dapat kita lihat besarnya sudut datang yaitu 30 derajat. Kemudian kita ukur sudut bias. Dapat diamati pada busur besarnya sudut bias yaitu 18 derajat. Jadi di sini besarnya 18 derajat. Kemudian kita ukur besarnya sudut deviasi. Posisi sudut deviasi ada di sini. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan dibuka di modul untuk letak sudut deviasi. Nah, kita ukur. Nah, dapat dilihat pada busur besarnya sudut deviasi yaitu 42 derajat. Sekarang kita ubah sinar datang. Tadi sudut yang kita gunakan besarnya 30 derajat, sekarang kita ubah menjadi 35 derajat. Dapat dilihat besarnya sudut bias adalah 20 derajat. Kemudian kita ukur besarnya sudut deviasi. Di sini posisi yang kita ukur, sudut yang kita ukur. Dapat diamati bahwa besarnya sudut deviasi adalah 37 derajat. Oke, berikutnya kita ubah sudut datang menjadi 40 derajat. Nah, dapat dilihat besarnya sudut bias yaitu 24 derajat. Kemudian kita ukur besarnya sudut deviasi. Yaitu di sini. Nah, besarnya sudut deviasi dapat kita amati yaitu 37 derajat. Oke, tadi kita menggunakan sudut datang 40 derajat. Sekarang kita ubah sudut datangnya menjadi 45 derajat. Nah, dapat dilihat pada busur besarnya sudut bias adalah 26 derajat. Selanjutnya kita ukur besarnya sudut deviasi di sini. Nah, dari busur dapat kita lihat besarnya sudut deviasi adalah 36 derajat. Kita ubah kembali besarnya sudut datang. Sekarang kita menggunakan sudut datang sebesar 50 derajat. Nah, dapat dilihat besarnya sudut bias adalah 30 derajat. Selanjutnya kita ukur besarnya sudut deviasi. Di sini dapat dilihat besarnya sudut deviasi yaitu 34 derajat. Oke, yang terakhir ini kita ubah sudut datangnya menjadi 55 derajat. Nah,
dapat dilihat pada busur, besarnya sudut bias adalah 34 derajat. Yang terakhir kita tentukan besarnya sudut deviasi di sini. Nah, dapat dilihat pada busur, besarnya sudut deviasi adalah 35 derajat. Oke, praktikum indeks bias telah kita lakukan. Silakan tadi data yang didapat dimasukkan dalam tabel pengamatan. Untuk analisis data, untuk praktikum yang pertama yaitu indeks bias pelan paralel, silakan dianalisis menggunakan ralat grafik dengan variabel bebas sudut datang dan variabel terikat sudut bias. Kemudian silakan juga dibandingkan pergeseran secara teori dan secara praktek satu per satu. Kemudian untuk praktikum yang kedua yaitu indeks bias prisma segitiga, silakan dianalisis menggunakan ralat pengamatan. Kemudian dari data yang didapat tadi, silakan dicari besarnya sudut deviasi minimum. Kemudian dari sudut deviasi minimum tersebut, silakan kalian cari besarnya indeks bias kaca. Yang perlu kalian ketahui, besarnya indeks bias kaca secara teori yaitu 1,5. Demikian kegiatan praktikum kali ini. Saya Wahyu Jalaluddin, mohon undur diri. Semoga dapat membawa manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika be excellent.